Polisi menggelar tes urin untuk belasan anggota geng motor pimpinan Klewang di Pekanbaru Riau. Di saat yang sama, tersangka Klewang dikunjungi istrinya di markas Polresta Pekanbaru. Anak buah geng motor pimpinan Mardijo alias Klewang menjalani tes urin. Sebanyak 18 orang, 2 diantaranya anggota geng wanita. Polisi memeriksa urin seluruh anggota geng motor yang ditangkap polisi ini di ruang penyidik Polresta Pekanbaru Riau. Menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Komisaris Polisi Arif Fajar, tes urin bertujuan untuk memastikan keterlibatan anggota geng motor dalam jaringan narkoba. Jadi pelaksanaan tes urin sementara kita laksanakan untuk para pelaku yang kita amankan. Banyak 16 orang ini. Nanti kita lihat apakah mereka mempunyai narkoba atau tidak. Kini pihak kepolisian masih menunggu hasil tes urin. Namun bila hasilnya positif, pihak kepolisian akan membentuk tim khusus untuk mengusut jaringan narkoba geng motor pimpinan Mardijo alias Klewang. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, TV One, mengabarkan.